Shalom, puji nama Tuhan. Ada kabar gembira, kemenangan di pihak kita. Apabila kita terus bersandar kepada Tuhan, kekuatan dan kasih-Nya setiap hari sanggup untuk mengeluarkan kita dari mara bahaya, sakit, penyakit, kelemahan, dosa, bahkan ikatan apapun juga. Tetaplah tinggal di dalam Tuhan dan tetaplah berharap pada Tuhan lewat doa-doa kita. Selalu ada manfaatnya. Seperti kemarin waktu hari Senin, saya sakit flu berat. Kelihatannya sudah tidak tahu bagaimana sampai saya cancel semua pertemuan-pertemuan yang penting sekali. Tetapi Tuhan itu baik. Selasanya cuma sehari saya disembuhkan Tuhan. Bagaimana dengan saudara? Apapun keberatan hidup saudara, tetaplah percaya, berharap kepada Tuhan. Tuhan tidak pernah kecewakan kita. Mari kita puji Dia. Dia bilang dalam Alkitab Yohanes 15 ayat 7, "Jikalau kamu tinggal di dalam Aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, minta apa saja yang kita inginkan, yang kita kehendaki, maka Bapa di surga akan mengabulkannya." Mari kita puji Dia. Kita agungkan Dia. Dia Allah yang besar. Ku tidak takut, sebab Kau besar. Syukur kepada-Mu Bapa.
Engkau Allah yang besar, kasih dan kuasa-Mu memampukan kami keluar dari segala persoalan, sakit, penyakit, dosa, kelemahan, ikatan, apapun juga. Kami bersuka cita karena ada di dalam Yesus Kristus. Bantu kami tetap tinggal di dalam Tuhan dan terus menikmati segala kebenaran-Mu, supaya kami dimampukan untuk tetap menyenangkan hati Tuhan, muliakan Tuhan dalam segala perkara. Tolong saudara-saudara kami yang sedang sakit, jamah dan beri sembuh. Taruh tangan saudara tempat yang sakit. Kami hancurkan semua kuasa penyakit dalam bentuk apapun juga, dalam nama Yesus pergi tinggalkan. Setiap saudara-saudara kami, baik yang sakit di kakinya, di kepalanya, bahkan di bagian-bagian organ tubuh lainnya, kami hancurkan semua sakit itu dalam nama Yesus. Bentuk stres, depresi, sakit kepala, ataupun yang sakit batuk pilek, kami hancurkan semua sakit penyakit pergi tinggalkan. Yang kena virus corona, Tuhan juga jamah, hancurkan semua kuasa penyakitnya dalam nama Yesus. Sembuhkan Tuhan, karena oleh biru-biru Yesus setiap kami yang percaya sudah disembuhkan. Terima janji Tuhan. Yang sakit karena ginjal, yang karena jantung habis dioperasi, Tuhan jamah supaya bekas sakitnya tidak sampai merajalela, jamah dan berikan kesembuhan. Tulang-tulang yang retak, yang sulit diajak kompromi, yang susah berjalan, yang kerap, supaya Tuhan juga jamah hancurkan semua sakitnya dalam nama Yesus. Bebaskan setiap mereka yang sedang berbeban berat, kesakitan ataupun kesusahan dalam rumah tangga, dalam keluarga. Tuhan berikan jalan keluar, hikmat akal budi terus mengalir, damai sejahtera sukacita kebenaran Allah terus memerintah dalam hidupnya, sehingga suasana sorga terus menjadi kenyataan dalam setiap pribadi lepas pribadi. Terima kasih Tuhan untuk setiap anugerah-Mu yang telah memberikan kami keselamatan, bukan saja nanti di sorga, tapi selama kami berada di dunia ini. Bantu kami Tuhan untuk terus bisa dapat memberikan pertolongan kepada orang-orang sekitar kami, sehingga mereka yang berada di dalam kesulitan apapun juga tidak sampai ketakutan, karena di dalam Yesus sudah mengangkat ketakutan kami. Buat semuanya, banyak orang bisa menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya, supaya juga dapat jalan keluar, supaya dapat hikmat, dapat penyelesaian. Kami serahkan setiap kehidupan anak-anak-Mu, keluarga besar kami yang belum percaya Tuhan, buat hatinya terbuka. Semua roh-roh apapun yang menghalangi, yang membutakan mata hatinya, kami usir dalam nama Yesus, pergi tinggalkan. Bebaskan kami terus jadi berkat lebih banyak orang lagi. Pimpin semua Tuhan langkah hidup kami, supaya tidak ada yang terus berjalan di tempat, tapi bisa maju terus sampai kepada titik visi yang Tuhan sudah berikan pada kami. Bantu semua Tuhan, supaya banyak bangsa-bangsa bisa datang kepada Tuhan, baik di kota ini maupun di setiap belahan bumi lainnya, terutama di Indonesia, supaya banyak orang-orang dari ujung-ujung bumi bisa percaya Yesus. Cara-Mu ajaib memberikan mimpi, memberikan pernyataan, memberikan hamba-hamba-Mu, malaikat-malaikat-Mu untuk dapat menjelaskan kepada banyak orang yang sedang bertanya-tanya, biar semua pertanyaannya dapat jawaban yang tepat. Kami berdoa untuk setiap saudara-saudara kami yang sakit kanker, yang sakit stroke, yang sakit karena berat, termasuk asma, diabetes, kolesterol, darah tinggi, bahkan yang sakit ginjal, Tuhan jamah. Yang sakit lumpuh juga, Tuhan jamah, hancurkan semua sakitnya dalam nama Yesus. Terima kesembuhan, kami hancurkan semua sakit penyakit, pergi tinggalkan. Bahkan yang koma sudah bertahun-tahun, yang berbulan-bulan, Tuhan jamah dan beri sembuh. Patahkan semua pendarahan yang bergumpal-gumpal, buat jadi normal dalam nama Yesus. Kami serahkan semuanya kepada Tuhan, biar pembebasan Allah terus terjadi dalam kehidupan setiap kami yang mengikuti doa ini. Kami serahkan semuanya kepada Tuhan, biar Tuhan terus dimuliakan dalam segala perkara. Berkati pemimpin-pemimpin kami, tokoh-tokoh masyarakat, pejabat-pejabat tinggi negara sampai terendah, supaya semua hidup takut Tuhan, bekerja cerdas, cermat, dan cekatan, sehingga tidak ada satu pun yang tertunggak, pekerjaan semua dapat terselesaikan, undang-undang yang diterbitkan bisa dilaksanakan dan mendatangkan sejahtera bagi banyak orang. Kami berdoa untuk mereka yang masih terikat utang piutang, baik yang mengutangi maupun yang diutangi. Tuhan buka jalan supaya semua bisa ada pemberesannya. Yang berurusan dengan surat pembebasan tanah, perpajakan, bahkan juga surat-surat lainnya, supaya Tuhan tolong kasih official yang baik, termasuk yang mau pindah migran di kota ini, supaya Tuhan berikan syarat yang mudah, keuangan yang cukup.
bahkan juga orang-orang yang bisa mengerjakan tugasnya dengan gampang, dengan benar, dengan cepat, sehingga semua bisa dapat kredit, nama Tuhan dipermuliakan. Berkatilah Tuhan semua penjualan tanah, penjualan apapun yang kami produksikan sepanjang hari ini, biar semua dapat pembeli yang baik, yang berani bayar harganya, bahkan yang mau disewa-sewakan, supaya Tuhan juga sediakan penyewa yang baik. Kami serahkan semuanya, caramu ajaib tidak pernah terlambat untuk menolong setiap kami semuanya. Dalam nama Yesus kami serahkan semuanya. Amin. Tuhan memberkati.